Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian pimpin langsung upacara Kops Rapot Kenaikan Pangkat 12 Sepatu Polri di Ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan. Salah satu diantaranya adalah Sekretaris Utama Lemhanas Republik Indonesia, Komjen Pol Muhammad Iryawan, yang mendapatkan kenaikan pangkat sesuai dengan jabatan yang ditugaskan saat ini. Selain Komjen Pol Muhammad Iryawan, 11 Sepatu Polri lainnya antara lain Irjen Pol Mas Guntur Laupe, Irjen Pol Iwan Hari Sugiarto, Irjen Pol Firly, Brigjen Pol Eko Sukrianto, Brigjen Pol Edi Supriyadi, Brigjen Pol Dono Indarto, Brigjen Pol Halim Pagara, Brigjen Pol Rusli Hediaman, Brigjen Pol Ismail Bafadal, Brigjen Pol Teguh Pristiwanto, dan Brigjen Pol Midi Siswoko. Selain memimpin upacara kenaikan pangkat Pati Polri, Kapolri juga sekaligus memberikan santunan berupa satu unit rumah kepada keluarga anggota Polri yang gugur dalam kerusuhan yang terjadi di cabang rutan Salemba Makobrimob Depok. Agar ada keberanian yang terlalu kita, bayangkan juga. Kemudian kita juga memikirkan bagi anggota-anggota kita yang gugur dalam tugas. Selain kerangkaian pangkat luar biasa, kita juga tentunya memikirkan keluarga korban yang ditinggalkan. Di antaranya, kita berikan perumahan. Ini adalah dari donatur yang peduli dan simpati kepada anggota Polri yang gugur. Tapi sudah disebutkan, dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.